Kalau kita keluar kat luar daripada Kelantan pun sama orang tengok kita pelik juga. Orang Kelantan, orang Cina. Orang cakap orang Cina tapi cakap tak macam orang Cina. Oh, bahasa Melayu pun awak fasih boleh cakap. Okey, sampai saya dulu kat kawan kat KL pun sama. Betul ke awak Cina? Jangan tipu, bawa IC tengok. Bagi tengok, boleh cakap bahasa Melayu, bahasa baku elok-elok je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram ya. Di sini kita akan melihat negeri Kelantan guys ya, tapi lebih spesifik lagi di sini judulnya adalah Indahnya Kehidupan Kaum Cina di Kelantan. Oke. Kalau bangsa Cina ya kan, biasanya itu kan kental dengan macam kehidupan yang sangat-sangat rukun kalau menurut saya. Kalau di sini saya lihat itu kerukunan antara kaum Cina ataupun Tionghoa di Indonesia itu sangat bagus sekali, erat gitu guys ya. Kalau ketemu sama orang Cina sama Cinanya itu kayak aware banget kayak gitu guys ya. Tapi nggak tahu dari sisi lainnya, itu menurut pandangan saya, karena keluarga saya juga istilahnya dari istri itu juga ada yang Tionghoa seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi sangat erat sekali ya guys ya. Dan kita akan melihat bagaimana kehidupan ya kaum Cina di Kelantan seperti itu. Jadi kita udah tahu nih di Indonesia, saya udah tahu di Indonesia kalau kehidupan daripada istilahnya keluarga saya juga yang istilahnya bangsa Tionghoa ataupun bangsa Cina seperti itu gitu kan. Dan di Indonesia sudah tahu, jadi kita akan melihat di negeri jiran bagaimana guys. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Dia nama penuh Owi Guan Ho. Owi Guan Ho, kerjaan saya peniaga lah. Udah full HD ya, tapi kayak blur gitu. Oke, ini dari channel Perikatan Nasional 2023 guys. Subscribe, linknya di deskripsi guys. Alright. Saya buat awal daripada budak lagi sebenarnya. Okay, ini daun busuk lah, daun busuk. Okay, ini sekarang memang lagi musimnya itu layang-layang guys, yang ada di Indonesia itu memang musim layang-layang. Dan di sini guys, oh my god. Ini biasanya kalau dulu, kalau tradisional dia orang dia buat dengan daun apa ni, macam daun nipah macam tu. Kalau dululah. Dengan rotan. Lepas tu dia boleh keluarkan suara. Kira suara. Macam ni. Dia duduk ke atas kan, dia suara keluar suara. Itu keluar suara wow. Oh mungkin kata wow itu dari ininya, dari bunyinya. Weng suweng. Kalau di kampung saya namanya weng suweng, sabengan ya. Iya bener kan. Tanya sama Ali Indo Malaysia itu tahu guys ya. Dia punya layangan itu 2 atau 3 kayaknya. Dan itu kalau sampai malam biasanya kalau kita nerbangin layang-layang itu dan ada bunyinya bang gitu guys ya. Wow 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 wow. Main guli lah, main apalah. Itulah macam orang Melayu main lah. Wow bulan. Biasa kalau macam ni kat rumah saya tu wow bulan. Kalau ada wajik juga, terus ada juga yang wow macam apa nama tu, bulan bintang tu, dia juga ada macam tu. Main orang Melayu semua kita main dulu. Apa pemain? Ada rasa kekok tak berbahasa Melayu. Diorang kita sekarang pun kalau duduk sekali kedai kopi pun memang tak kekok dah. Memang orang Melayu ke Cina ke duduk masuk dalam kopi macam tu je, borak pun bahasa Kelantan. Masya Allah, bagus ya. Ternyata kehidupan kaum Cina di Kelantan ini memang macam apa ya, menyatu ya guys ya, dengan masyarakat sana macam tu. Tak ada yang cakap bahasa baku, bahasa luar. Memang bahasa Cina pun tak ada. Sama-sama Cina pun sama. Kadang-kadang kita jumpa bahasa Kelantan je. Oh, terbaik lah guys ya, kak Kelantan ni hebat. Tak cakap bahasa Cina pun. Wah. Dulu kan sama juga, sekolah Cina dulu pun sama juga. Kita orang mix juga, orang budak-budak Melayu pun ada juga dalam kelas. Yang itulah kena belajar kan, nak cakap. Takkan dia orang cakap bahasa Cina je dah. Dia orang mari blank je, kosong je. Tak pandai cakap Cina. Kita orang pun sama juga. Cuma kita bahasa pengantar dekat kampung ni, bahasa pengantar bunda ni lain.
kita bahasa Hokkien kita tak sama macam bahasa Hokkien yang betul-betul Hokkien ni lah. Kita mesti dah mix lah. Memang mix lah. Biasanya mix bahasa Siam campur, bahasa Kelantan campur. Sampai orang Cina luar datang sini dengan kita cakap bahasa Hokkien, dia tak faham pun. Kebebasan beragama di negeri Kelantan. Kalau kebebasan agama ni tak ada pun. Diorang tak ada, tak pernah petikaikan kita orang apa-apa pun, tak pernah. Sebab you semua tahu kan, Kelantan ni Southeast Asia ni dah boleh kata temple terbesar dekat Kelantan, dekat Malaysia ni, dekat Kelantan. Terbanyak, terbesar. Sleeping Buddha, Sitting Buddha, Standing Buddha, semua ada, yang terbang je tak ada. Keren ya guys ya Kelantan ini. Oh, gila, ada semua guys, Living Buddha gitu kan. Terus yang berdiri gini. Wah, keren banget. Kalau kau pergi jalan dekat temple pun sama. Orang Melayu sini masuk temple pun tak kekok. Dia masuk temple pergi ambil gambar, pengen semua kan ada. Memang setiap masa pun ada. Kau pergi kat Sleeping Buddha dekat tumpat sana pun sama. Dalam satu jam tu adalah 2-3 orang ke family ke ambil gambar kat sana kan. Sebab unik kan. Kita semua tempat ni free, boleh masuk. Tak ada halangan. Kita tak halang pun siapa-siapa masuk ambil gambar ke apa kan. Itu dia. Tak pernah ada halangan langsung lah tentang agama ni. Non halal ni kebanyakannya dekat town je lah. Tempat yang tumpuan Cina ataupun yang non-Malay lah. Tu je lah biasanya. Yang lain-lain tu biasanya kedai kopi dekat kampung-kampung ni semuanya halal je. Tak ada, bukan cakap kita betul-betul sertifikat halal lah. Cuma dia orang ni tak jual benda yang haram. Tu je lah. Yang tu yang cakap masuk kedai kopi tu, kemungkinan tuan kedai kopi tengah tanya nak minum apa. Dia orang pun tak kekok. Tak kekok lah. Sebabnya dia orang ni memang dah jual benda yang halal je. Yang orang Melayu boleh minum. Tu je lah. Makanan pun sama. Kecuali ada kedai-kedai yang khas lah. Tu je. Nak cakap yang susah macam kita kena kawal benda ni, mana tak ada. Tak kena kawal pun. Tak ada yang kena kawal lah. Makanan, minuman. Itu mindset je sebenarnya. Kadang-kadang orang ni dah, sebab sekarang ni kan media sosial kan, diorang terikut-ikut dengan benda yang tak sahih. Okey, lagi satu, tak pernah pun datang Kelantan, tak pernah menetap kat sini, tak pernah pun kenal Kelantan. Itulah masalah dia paling besar. Okey, kita pun sama. Kalau kita keluar kat luar daripada Kelantan pun sama, orang tengok kita pelik juga. Orang Kelantan, orang Cina. Orang cakap orang Cina tapi cakap tak macam orang Cina. Bahasa Melayu pun awak fasih boleh cakap. Okey, sampai saya dulu kat kawan kat KL pun sama. Betul ke awak Cina? Jangan tipu, bawa IC tengok. Bawa IC tengok. Boleh cakap bahasa Melayu, bahasa baku elok-elok je. Cakap, saya sekolah Melayu juga dulu. Kau menengah, SMK cakap. Sekolah rendah je, sekolah Cina. So, sama juga aliran kan. Kita kena belajar bahasa Melayu semua. Cuma kurang sekolah, bahasa Cina je kat sekolah menengah. Tu pun option boleh ambil juga. Cuma dah sampai sekolah menengah ni, dah tak minat sangat dah dengan bahasa Cina ni. Dah boleh cakap je, tulis 2-3 patah, okey lah tu. Sebabnya, rasa macam kalau kita duduk kat Kelantan ni lah, dengan apa tu, situasi kita sekarang ni dengan kerja apa tu kan, memang tak tekan sangat kepada apa tu bahasa Cina lah. Kat surrounding semua pun orang Melayu. Kawan-kawan semua Melayu. Buat bisnes, niaga pun dengan orang Melayu. 99% pelanggan semua Melayu. Badminton pun sama, Melayu juga. Ni kot badminton satu lah. Ni side lah. Sebab minat badminton punya pasal. Daripada kecil minat. Itulah. Buat benda yang minat je. Macam kalau kita sini, kalau nak cakap basic gaji tu, nak basic gaji tinggi memang tak adalah kat Kelantan. Sebab kita kemungkinan akan ikut basic yang paling rendah sekali kat Kelantan ni. Sebabnya kita orang, gaya hidup kita kat sini kan, lepas tu kos sara hidup pun boleh kata rendah lah sikit. Okey, nak cakap rendah sangat tu tak juga. Cuma guys, kalau kita dalam sehari tu makan macam kita, kalau kita makan pun 3 kali sehari pun
Kalau kita makan dalam RM10 je, 30 kan? RM30. RM30 dalam sebulan tu berapa? Ya? Itu untuk 3 kali makan kan? Kalau untuk satu orang lah 30 kan? 30 kali 30 kan 900 eh. RM1,000 dalam RM1,000 dalam RM1,000 lah kan? Kalau kita makan. Kalau kita masak lagi murah lah kat sana pun. Setengah tempat kita boleh dapat makanan yang murah. Okey. Oh iya guys, betul. Kos hidup tu boleh rendah lah sikit. Tu yang kadang-kadang macam easy sangat. Kita rasa easy sangat. Yang tu yang tak nak pergi explore banyak-banyak lah. Dia simple pun dah boleh hidup dah. Kalau tak boros lah. Biasanya saya rasa kalau RM2,000 sebulan pun dah cukup dah. RM2,000 dengan keluarga sekali eh. Wow. RM2,000 tu kan dah cukup dah. Saya rasa kalau RM2,000 tu, kalau jimat-jimat dah boleh bayar kereta lah. Kereta yang asas macam minyak ke, beras, gula, garam tu, kos dalam RM400 dah boleh lah. Dah boleh makan, 4 orang ni boleh makan untuk sebulan lah. RM400 je? Taklah beban lah sangat. Sebab benda sekarang kan semua, banyakkan kita tahu dah naik harga pun, tapi okey lagi, boleh lagi kontrol. Kalau boros tu guys. Wow, keren. Ini membuktikan bahwa kerajaan negeri Kelantan tidak menyekat dan menghalang untuk mereka yang bukan beragama Islam untuk mengamalkan agama masing-masing. Baik, ya. Masya Allah. Inilah arti perpaduan. Masya Allah. Alright guys, ternyata kehidupan kaum Cina di Kelantan ini sangat-sangat enak ya guys. Sangat-sangat makmur. Jadi pemerintah Kelantan juga tidak membatasi ataupun mengekang daripada mereka untuk menjalankan agama masing-masing seperti itu. Dan juga kerennya kaum Cina di Kelantan ini sudah menyatu gitu guys ya. Menggunakan bahasa-bahasa Kelantan gitu guys ya. Ngobrolnya juga tidak menggunakan bahasa mereka, bahasa Cina gitu kan. Tapi menggunakan bahasa-bahasa Kelantan. Wow, hebat banget. Dan juga istilahnya main wow juga guys ya. Paham dengan budaya juga di sana ya guys ya. Oke, saya puji bro Cina nih, bahasa dia pun terbaik lah. Nih baru rel perpaduan lahir dari jati. Terbaik pas. Oke. Orang-orang Kelantan pandai mendidik bahasa dan budaya Kelantan pada semua jenis bangsa. Semua lain-lain negeri membuat contoh seperti ini. Oke. Negeri Kelantan aman dan sangat harmoni, tidak mengira kaum di bawah pimpinan PAS. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terbaik gratis ya. Bukti pemerintah dan warga Islam di Kelantan ini tidak pernah mendiskriminasi bangsa dan agama lain. Moga pihak tertentu tidak menuduh ataupun menuduh ya di sini lagi menghasut kisah tidak benar daripada negeri Kelantan. Masya Allah, terbaik masyarakat Cina Kelantan. Semoga Allah kurniakan hidayah untuk mereka dan menerima Islam. Amin. Syabas kaum Cina, India dan lain-lain kaum bukan Melayu di Kelantan, termasuk kaum-kaum mamak Baba Nyonya dan juga Gerago dalam bumi tanah Melayu yang bertuah ni, yang dapat menyerapkan diri ya kan mereka dengan menggunakan bahasa dan budaya Melayu yang mereka bangga digelar sebagai bangsa Melayu. Ini panjang banget ternyata guys ya, di sini komennya Masya Allah panjang sekali. Oke, salut brother nih, cakap bahasa Melayu mantap, keren, terbaik admin. Semoga diperbanyakkan lagi visual seperti ini. Sikap toleransi menghormati antara satu dengan lain, membudayakan Malaysia hanya ada di Kelantan. Oke, terbaik lah guys ya. Oke, setelah kita mendengarkan dan juga melihat daripada video ini ya guys ya, bagus yang dilakukan oleh negeri Kelantan ketika istilahnya macam apa ya guys ya, tidak mengekang dalam beragama juga. Dan hebatnya di sana kaum Cinanya itu fasih-fasih dalam berbahasa Melayu. Dan dia mengatakan juga bahwasannya kalau saya biasanya nongkrong di kedai kopi gitu kan, ya saya tidak menggunakan bahasa Mandarin. Ketemu sama orang Cina pun di sana tidak menggunakan bahasa Mandarin, tapi menggunakan bahasa Melayu Kelantan. Wow. Oh, wong klate ya guys ya, keren banget ya. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan juga jangan lupa subscribe di Perikatan Nasional 2023.
Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.